Lumrah di desa-desa kita menemui penggembala yang sedang mengajak hewan ternakannya keluar kandang untuk mencari makan. Tak jarang penggembala bersama puluhan hingga ratusan ekor hewan ternaknya melalui jalan umum. Akibatnya hewan ternak tersebut mengeluarkan kotoran sembarangan di jalan umum yang dilaluinya. Sementara penggembala biasanya akan membiarkan kotoran hewan ternaknya berceceran. Namun, sikap berbeda ditunjukkan oleh penggembala ini. Ia menyapu langsung kotoran kambingnya yang berceceran di jalan. Rekaman video memperlihatkan seorang pria penggembala kambing yang berjalan di belakang puluhan hewan ternaknya. Kebetulan di belakang penggembala tersebut ada sebuah mobil akan melewati jalan yang sama dengan mereka. Ada tujuan di balik penggembala ini berada di belakang puluhan kambing ternakannya. Penggembala itu menyapu kotoran dari kambing ternakannya yang bercecer di jalanan. Ia menyapu secara cepat kotoran kambing dengan sapu lidi panjang di genggamannya. Kotoran tersebut penggembala ini buang ke kanan dan kiri jalan yang berupa semak-semak. Kotoran kambing yang menceceri jalan itu memang sangat banyak. Apabila penggembala tersebut tidak berinisiatif menyapunya, tentu mengganggu pengguna jalan yang lewat. Kotoran kambing bukan hanya bau tetapi juga membuat ban kendaraan kotor penuh tahi. Pengemudi mobil yang berada di belakang penggembala ini pun memberikan toleransi. Ia melajukan mobilnya dengan pelan supaya penggembala bisa menyapu kotoran kambing yang berceceran di jalan tanpa tergesa-gesa. Sayangnya, tidak diketahui di mana lokasi pasti dari penggembala menyapu kotoran kambing yang berceceran di jalan.